Kita manifesto Selangor, kita telah rangka, telah kita mendapat beberapa pandangan yang melibatkan berbagai pihak daripada golongan profesional, akademik, pesara-pesara, golongan belia, wanita, semua lapisan masyarakat. Maka hari ini kita telah pun dapat manifesto kita, ada 5 matlamat dan 10 program Better Selangor dan ada 100 inisiatif. Jadi kalau dilihat manifesto ini, teras yang pertama ini ialah perkhidmatan awam berprestasi tinggi. Yang kedua, ekonomi berkembang maju, kampanye inovatif. Yang ketiga, perumahan sejahtera dan mampu milik. Yang keempat, ketenangan pendidik dan modal insan. Yang kelima, infrastruktur dan kemudahan asas semesta pengguna. Yang keenam, kesejahteraan belia, wanita dan masyarakat majmuk. Yang ketujuh, pengangkutan awam cekap dan mampu bayar. Yang kelapan, keselamatan dan ketenteraman awam. Yang kesembilan, kesihatan berkualiti dan kelestarian alam sekitar. Dan yang ke-10, kesejahteraan dan kualiti hidup masyarakat bandar. Ini satu-satunya yang kita berikan penekanan kepada masyarakat bandar, kerana 75% rakyat Selangor tinggal di bandar. Dalam masa yang sama, kita juga tidak lupa rakyat di luar bandar. Rakyat di luar bandar untuk golongan petani nelayan juga diberikan bantuan. Begitu juga masyarakat daripada berbagai lapisan masyarakat, melaksanakan orang India, orang China, orang asli, sekolah pun melibatkan semua sekolah. Jadi saya kira ini satu janji daripada Presiden Nasional, kerana kita lihat 10 tahun Pakatan Harapan memerintah, mereka tak ada buat satu pengaruan yang luar. Mereka hanya berjaya ubah 2 kali Menteri Besar, tukar 2 Menteri, tukar Menteri Besar, dan 2 kali mereka dah berjanji. Jadi kita kata cukup-cukuplah 2 kali kalau nak menirukan rakyat. Okay. Ya, saya dah kata tadi, isu air memang dekat di hati saya. Saya juga pernah duduk jatah kuasa kabinet mengenai air, jadi saya cuba faham mengenai proses migrasi air dan mengapa air tidak cukup di Malaysia. Sebab itu yang amat-amat pada menteri janji, isu air ini kita kena selesaikan dahulu kalau Malaysia Nasional menang. Selagi Malaysia Nasional tak menang, saya bimbang kerajaan negeri tidak dapat menyelesaikan masalah air. Kalau proses migrasi ini tak dapat kita laksanakan antara kerajaan negeri dengan kerajaan federal, maka masalah air ini akan berpanjangan. Jadi kalau air tak ada, akan kesan daripada rakyat dan juga pelaburan. Dan akhirnya negeri Selangor jatuh, pelaburan dah jatuh 4 dah. Rumah memang orang kata tanggungjawab saya sebagai Menteri KPKT. Sebab itu saya lihat bahawa kerajaan negeri Selangor, mereka tak keluarkan modal untuk tolong rakyat dapat rumah. Berbeza dengan kerajaan federal bawah KPKT, terima kerajaan dan memberikan peruntukan untuk tolong rakyat. Sebab itu kita janji kalau kita menang, kita juga akan menyediakan tabung khas untuk perumahan di negeri Selangor, dan kita akan susun balik agensi-agensi kerajaan seperti PKNS, Serikat Perumahan negeri Selangor, worldwide dan sebagainya. Ini perumahan. Dua ni memang target kita. Pendidikan pun sama.